Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel. Kali ini Fatih melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Fatih bertemu dengan Pak Hengki Kurniawan, Wakil Bupati Bandung Barat, dan Pak Angkel Tibob. Fatih membantu membuka buah kelapa ya teman-teman. Fatih ikut makan siang bersama Angkel Tibob dan Pak Hengki serta busonya. Fatih senang deh teman-teman. Fatih bisa duduk di samping melihat kemesraan busonya yang sedang menyuapkan Pak Hengki makan siang. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya di subscribe channelnya Fatih, namanya Rahman Family Channel. Nah, langsung di subscribe, like, and comment. Jangan lupa ditonton video-videonya. Tempat tidur untuk santri santriwati pondok pesantren Al Misri kita, insyaallah semoga menjadi yang terbaik. Alhamdulillah bantuan sudah datang guys dari Kuala Jabar di pusat sosial. Kita bantu memberikan bantuan untuk tidur. Insyaallah. Alhamdulillah cek kesehatan santri. Bantuan berdatangan guys, alhamdulillah. Alhamdulillah, bantuan juga datang dari Angkel Tibob beserta sahabat-sahabat Angkel Tibob untuk pembangunan pondok pesantren Al Musri Pusaka. Alhamdulillah. Sama Om lagi memotong kelapa. Kelapa di apa sih? Oh, dipotong. Ya itu tuh segar sih. Minuman segar di siang hari sih. Ini omongan pesantren. Omongan dari tadi ini sudah datang guys. Pak Hengki dan serta jajarannya. Dan besoknya sudah lagi datang. Alhamdulillah. Tadi itu Pak Hengki kita pulih dengan pembangunan pondok pesantren. Dilarang ya Pak ya. Ini lagi makan guys. Makan khas Jawa Barat. Alhamdulillah berkat Allah yang dimakan sama Pak Hengki dan busonya dan ini sahabat Pangkau Tiba. Pasti makan sama siapa sih? Bapaknya Sakila ya? Sama bundanya Sakila? Sudah tahu. Sudah tahu. Sama kenapa sih? Pakai apa sih? Kelapa sama itu. Oh iya. Ini makanan apa yang bisa sama busonya sama tim Angkel Tibob. Ti mau pakai apa sih makannya, Ti? Pakai tahu sama tempe. Tahu sama tempe. Sama kelapa. Sama kelapa. Kelapa muda ya, Ti? Alhamdulillah. Ti kelucuan Fatih nih, ngasih kucing ke tetenya. Ti, tetenya suka kucing, Ti katanya, Ti. Tetenya ngasih suka kucing, coba dikasih. Kalau ada orang yang takut, tas diri kok ini ya? Kabur, guys. Ini Fatih nih sangat kasih tetenya, tetenya suka kucing katanya, Ti. Oh, nggak mau. Nih, si Fatih nih, jadi subjek dengan binatang paling suka, guys. Lihat nih Fatih. Tuh dia ngumpulin teman-temannya di sini ya. Baik kan? Kasih tau teman-temannya Ti, ini kucingnya baik kok, kasih tau dulu. Ada pegang baik nih. Ada pegang kucing. Pasti ya. Kan gampang terus sosialisasi dekat sama teman-teman yang baru walaupun dia belum kenal tapi dia sangat friendly sama sahabat-sahabat. Jadi teman-teman yang mau kenal Fatih silahkan komen. Mari kita kenalan ya sama Fatih. Fatih Bo. Oh iya, ini ada teman-teman Fatih ya. Woi, teman-teman. Tapi lucu. Lucu ya. Lucu ya. Nih Fatih pecinta hewan nih. Sekarang sekiranya paling Fatih senang sih Fatih ya.
tapi namanya binatang pasti juga suka kucing. Berani nggak sih? Berani. Berani ya, dia. Ini Pati yang mengomandoi anak-anak di sini yang bantu bapak di pesantren. Pati yang selalu menjadi apa pemandu ya kali ya untuk melihatkan kucingnya. Oke, bagus ya, Tia. Berani ya, Tuti, Abima. Nih teman-teman, kucing di pesantren tuh ayah berani juga ya, ayah. Sudah lumayan banyak ya guys, semoga banyak lagi mbak-mbak oleh yang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Musyrif Satu. Ini timnya Pak Hengki Pernawan dan Sonya nih, Jawa, KBB Jawa Bergerak, udah turun juga guys. Alhamdulillah, semoga teman-teman cepat selesai. Allah Akbar. Pesantren di pondok pesantren Al-Musyrif Satu tetap sehat dan kuat. Ini membantu terus progres pembangunan pesantren Al-Musyrif Satu. Allah sehat selalu ya. Ayo lakukan deh, semangat semangat. Nah ini Pak Ustadz lagi menyemangati santri-santri dan Pak Haji. Siap. Insya Allah ini gotong royong santri-santri, semoga segera selesai pembangunan pondok pesantren. Insya Allah senang lihatnya kalau semuanya itu bisa dilakukan dengan kerjasama dengan niat ibadah dan kalau menjadi rumah Allah dan menjadi santri yang makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah melakukan pengecekan kesehatan Alhamdulillah kalau saya tensinya normal, tapi sebenarnya saya rendah. Kalau melihat pagian baru darah tinggi. Tapi secara keseluruhan pelayanan kesehatannya memuaskan. Satu nih buat masnya sukses. Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan karena adik-adik di sini memang sangat terjaga dengan melihat wabah yang cukup yang terjadi, jadi mereka tidak berani sebenarnya sangat berbenar-benar. Terima kasih banyak, sukses Mas Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan atas nama terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, dan doa dari semua sahabat-sahabat dimanapun yang berada. Doakan terus kami untuk supaya bisa lebih mempercepat lagi proyek pembangunan ini. Memudahkan kami untuk melakukan ibadah lagi. Mendekatkan diri kepada yang ilahi. Dan membuat Indonesia semakin sejahtera. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pondok Pesantren Al-Musyrif Pusaka. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video kami. Ini saya foto bersama dengan Uncle T-Bob, sahabat Uncle T-Bob. Saya juga berfoto dengan Pak Hengki, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih, hatur nuhun semuanya para sahabat ikhwan yang membantu pembangunan Pondok Pesantren Al-Musyrif Pusaka. Pak Hengki dan jajarannya bersama Jabar Bergerak KBD telah membantu banyak untuk pesantren ini. Selamat dan sehat selalu ya Pak Hengki dan busurnya. Salam, assalamualaikum.